Taman Herba di Perlis atau lebih dikenali sebagai Rimba Herba Perlis. Ianya sebuah tempat yang menjadi pusat penanaman pelbagai jenis herba. Rimba Herba Perlis ini juga terkenal dengan hutan lipur Bukit Air. Taman Herba Perlis terletak bersebelahan dengan hutan lipur Bukit Air. Taman ini mula dibuka kepada orang ramai pada tahun 1998. Keluasan taman ini adalah 12 hektar. Herba adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai dari segi perubatan, khasiat makanan serta baunya. Terdapat pelbagai jenis herba yang ditanam di sini. Antaranya, bertam sulur, hempedu bumi, kacip Fatimah dan sebagainya. Okey Pak Hashim, boleh tak Pak Hashim cerita sedikit tentang Taman Herba ni? Okey. Taman Herba ditubuh pada tahun 1998. Dibuka pada orang ramai 1999. Boleh tak Pak Hashim bagi tahu dah berapa lama Pak Hashim berkhidmat di Taman Herba ni dan dah berapa ada orang staf? Berapa orang staf dah berapa? Okey. Saya berkhidmat dengan Jabatan Perhutanan daripada tahun 83 dengan Jabatan ini sampai 2002. 2002 sampai 2019 di Rimba Herba. Dan petugas yang ada di sini cuma 6 orang sahaja, termasuk dengan saya.